lakukan Jagger melambung tinggi kepada siapa Benny yang ditunjuk kali ini. Ya ya. Penalti protes tidak ada komunikasi sama wasit ya, biru kuning ya, yang kuning tempat ya, kick off langsung tanding betul. Nonon ya, telah melakukan jabat tangan tentunya kedua kesebelasan seperti yang dan kepada seluruh pencinta bola muda harapan Cup 3 tahun 2023 inilah dia kick off babak pertama. Sebuah tendangan keras tentunya di menit awal babak. Tendangan gawang sepertinya Rahmat yang dituju. Pendek saja. Asrifal. Masih Asrifal. Siapa yang dituju? Jauh ke depan. Salah yang dilakukan tadi tentunya. Terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan Zawiya tadi. Sepertinya muda karya FC masih menurunkan para pemain-pemain muda tentunya. Dan kita lihat dari FC Pasundan masih diisi dengan beberapa pemain senior. Dan kita lihat tarik kembali ke belakang. Sepertinya masih menguasai bola. Mencoba lakukan penguasaan bola Pardi kali ini. Namun dengan baik sekali kita lihat apa yang terjadi pada bola. Iya, iya, iya. Kali ini luar biasa. Sebuah kejutan yang dilakukan oleh muda karya. Namun tentunya cukup segar Rian tadi. Baca sebuah serangan keras. Jauh mencoba melebar. Pardi yang dituju pendek saja. Balik kuasa bola kali ini. Lepping jauh ke depan. Kita lihat. Namun lagi-lagi kandas sendiri. Muda karya. Kembali kita lihat kali ini. Masih ada Farosi. Farosi jauh ke depan. Iya, iya. Masih dapat yang berjalan baik. Namun lagi-lagi tentunya sebuah kesalahan baru saja terjadi. Cukup cermat tadi. Menerobos jantung pertahanan MC Batu. Jauh ke depan kali ini berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Kandas saja ada di sana Arif. Sebuah tendangan keras dari namun masih ada. Cuma dibangun oleh pemain-pemain muda karya FC Batu Tinggi. Bersiap-siap 1, 2, 3, 4, 5. Ancang-ancang yang dilakukan Dona. Kita lihat kepada siapa yang menuju. Apakah dapat dapat pandangan baik untuk merubah kedudukan. Akan dilakukan. Lakukan, lakukan Dona. Ya, umpan terbakar hidup. Kepada pandangan dengan baik dalam pertarungan. Oh, menyipa angin. Arti tadi yang dituju masih lari. Bagi dengan baik oleh Zawiya. Namun lagi-lagi tidak mau terlalu mengambil resiko sebenarnya Kohar. Jauh ke depan. Sebuah serangan tadi coba dibangun. Namun lagi-lagi kandas. Masih ada Serifa. Pendek saja pada siapa. Masih ada di sana. Rahmat. Lakukan mencoba melambung tinggi. Lepas yang dilakukan. Namun kembali Jagger sang kapten. Dapat tentunya menjaga area pertahanan sebesar muda karya. Dan pendek saja sepertinya. Ada Aziz. Kembali Aziz, masih Aziz kuasai bola, kita lihat masih lolos kali ini sebuah serangan dilakukan. Ya ya ya, coba dipegang dengan baik kali ini, masih dapat diamankan dengan baik. Lakukan, bukan terobosan, berbahaya coy. Masih ada hati, ya hai. Luar biasa ada Fauzan. Kembali, Batu Tinggi melakukan tembus serangan, namun lolos. Kembali Fauzan kuasai bola, pendek saja kembali ke siapa. Masih ada Fardi, kembali melakukan tembus serangan. Kali serangan balik yang dilakukan. Nuril yang dituju, kali ini berbahaya. Masih ada Cegar, lolos kali ini berbahaya coy. Tadi untuk merubah kedudukan di menit awal babak pertama ini luar biasa serangan demi serangan yang coba dilakukan, serangan balik yang luar biasa telah dilakukan oleh Patrick FC. Kali ini serangan yang coba dibangun Bunda Karya Batu Tinggi akan dilakukan, namun lagi-lagi luar biasa dua pertahanan dari kesebelasan FC Batu menjaga dengan baik, itu Fauzan dan juga Dona. Kali ini Abdul Aziz. Aziz ke depan. Masih ada Sabil Huda, tarik kembali ke belakang. Aziz mencoba melebar kali ini.
Ronda yang dituju jauh ke depan Pardi kali ini, namun masih ada di sana Ilham. Luar biasa, Sabri Huda kembali mencoba menolak bola. Lakukan Jagan. Masih dapat diamankan dengan baik oleh Ilham. Cukup tenang kali ini support Jagan. Bayang-bayang ini dengan baik sebetulnya oleh Okta. Kembali masih Jagan kuasai bola. Tarik kembali Jagan, masih Jagan, sikir Jagan. Ini kami sesuai. Harus menjadi sebuah pelanggaran dari mencoba melewati maksudnya menguasai bola. Ya, kita lihat sebuah tendangan besar juga dilakukan dari sang kapten Jagger. Jagger jauh sekali ke depan. Kembali amankan bola kali ini Fauzan. Mantap bola Aziz. Namun kita lihat kembali kita serangan balik kali ini oleh Pak Rosi. Pak Rosi kembali sampai yang lebih. Sebuah umpan yang dilakukan tadi. Coba melakukan serangan sedikit tekanan dari sektor kiri tadi, yaitu Denny. Namun tentunya babak pertama ini kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Luar biasa sepertinya posisi pada sore hari ini. Dan kita lakukan ceket. Membentuk pagar hidup sepertinya lakukan kembali ceket. Apa yang terjadi? Ayayay. Luar biasa. Kembali menjadi sebuah tendangan. Namun sepertinya Rahmat pendek saja. Aziz, masih Aziz melirik rekan kepada siapa yang dituju. Masih Aziz tarik kembali ke belakang. Fauzan kali ini pendek saja. Kembali kepada Fauzan. Rahmat tadi Fauzan kembali coba melebar kembali kali ini. Kita lihat Asrifal. Masih Asrifal pendek saja. Dibayang-bayang dengan baik sepertinya tadi oleh Fauzan ke dalam sepertinya akan dilakukan Asrifal, namun gagal. Cukup sedikit sedulan yang dilakukan sepertinya tadi oleh Fahrozi. Lemparan ke dalam kembali Fahrozi lolos kembali kali ini. Ada Hardi pendek saja. Hardi mencoba umpan lapang terbayang kali. Kita lihat apa yang terjadi. Wow, terlalu terburu-buru maksudnya tadi, kurang cukup terarah apa yang dilakukan oleh Hardi. Kembali kuasai bola kali ini Fauzan, tarik kembali ke belakang. Andai yang dituju jauh ke depan kembali sang kapten Dona. Pendek saja berbaik kali. Apa yang terjadi? Ayai, luar biasa. Sedikit terobosan. Coy, apa yang terjadi? Kita lihat. Wah, ditarik kembali ke belakang. Abdul Aziz Haryono mencoba melebar. Kita lihat apa yang terjadi. Namun lagi-lagi dapat kuasai bola. Muda Karya mencoba dengan baik lakukan sebuah bola. Luar biasa, ada Fauzan kali ini dan menyelamatkan area pertahanan Patro FC. Kembali kita lihat Pardi pendek saja. Ada Zawil membantu serangan kembali. Masih Abdul Aziz Haryono. Kita lihat masih kuasa bola mencoba melebar. Kali ini kepada siapa yang dituju? Masih ada Asrifal. Tarik kembali ke belakang. Dona jauh saja ke depan. Zawil Huda yang ditunjuk namun gandes saja di kaki kor. Namun cukup cermat apa yang dilakukan Kohar sang stopper dari Bundakari FC. Tentunya tidak mau terlalu mengambil resiko. Kembali kita dalam pertandingan masih kuasa bola kali ini. Hardi mencoba melebar. Kita Zubair yang ditunjuk kandas saja di kaki Abdul Aziz. Kembali Dona sang kapten mencoba melebar kembali ke lini depan. Namun masih kandas. Ada di sana Ilham. Lagi-lagi gagal karena Ilham. Sepertinya kembali kita lihat sebuah lemparan yang akan dilakukan Asrifal. Jauh ke depan. Lolos kali ini berbahaya. Coy, sebuah percobaan yang dilakukan. Kembali kita lihat tendangan gawang dilakukan Jenger. Jauh ke depan, amankan kembali sepertinya oleh Asrifal. Kembali lemparan ke dalam, jauh ke depan, lolos kali ini. Ada Dona, umpan Aziz yang dituju, pendek saja tarik kembali ke belakang. Kali ini Levi yang dituju, masih kuasai bola kali ini. Hardi kandas di kaki Aziz, masih Aziz dibayang-bayang sepertinya oleh Pak Rosi. Kembali kuasai bola Aziz, masih Aziz, ada Pak Rosi. Levi kali ini mencoba melebar kepada siapa? Pardi tarik kembali ke belakang, mengatur tempo serangan kembali kali ini. Ada Rahmat sang stopper ke depan. Zawil Huda yang dituju masih tarik kembali ke belakang. Rahmat maksudnya, Rahmat mencoba jauh ke depan. Kita lihat lagi-lagi lolos kali ini. Ada Nuril, ya. Masih berbahaya. Wow, terlalu tamat tadi. Zawil kembali kuasai bola oleh Jagger sang kapten dan Muda Karya. Bentur kaki Zawil tadi.
Barat ke dalam arti kali ini Lepi lolos Lepi. Betul di speaker Pak. Masih Benny kita katakan pernah dipotong oleh Lepi kembali dipantau oleh Pati kembali jauh ke depan namun lagi-lagi sedikit masalah. Rahmat jauh ke depan mencoba melambung tinggi. Iyai masih lolos kali ini kita lihat apa yang terjadi kembali posisi bola kembali kepada Lepi. Lepi kutak hati masih sedikit benturan yang terjadi kepada Lepi tentunya. Harus kembali menjadi sebuah kesalahan bagi Muda Kari FC Batu Tinggi. Mari kita lihat sebuah tendangan bebas akan coba dilakukan. Siapakah yang akan menjadi sebuah tendangan bebas pada sore hari ini? Sepertinya kembali sang kapten Donang, sang stopper dari kesebelasan FC Batu akan mencoba lakukan sebuah tendangan bebas dan kita lihat tingkah pagar hidup cuma dipanggil oleh pemain-pemain kesebelasan Muda Kari FC. Kita lihat akan dilakukan oleh Donang. Dia mawar untuk Benny. Bersiap-siap Donang. Apa je? Akan dilakukan oleh Donang. Bersiap-siap sana. Lakukan. Iya. Luar biasa. Sang penjaga gawang Hadi. Baca dengan baik tentunya. Sebuah tendangan yang dilakukan oleh Donang cukup akurat dan yang dilakukan kembali Nuria kali ini. Bersama dengan Rahmat mencoba umpan. Ya, luar biasa tadi yang dilakukan. Namun kembali potong dengan baik oleh Batu. Parang kedua akan dilakukan. Ohar jauh ke depan. Kita lihat masih kuat kuasa bola. Sawi yang tadi biarkan saja oleh Sawi. Parang kedua akan dilakukan. Sawi enak sana dengan empat tiap dituju. Masih Parli tarik kembali ke belakang Rahmat kali ini. Baik-baik kali ini masih Sawi sudah lakukan. Kembali kali ini Rido jauh ke depan Benny yang dituju masih Benny kerja sama dengan siapa ada Hardi di sana kutak adik bola kembali kepada Benny apa yang terjadi padamu ayai luar biasa ada Rian kembali tentunya dari Muda Kari yang mencoba melewati jatuh pertama sebelah senar sepatu kembali kali ini ada di sana Zawil anda saja dikati Hardi kembali ada Gapur mencoba jauh ke depan kembali ada Pausa mencoba melewati kepada Rido kali ini kembali kuasai bola mencoba melambung tinggi lakukan Benny namun ada Dona kembali kuasai bola luar biasa perasaan Muda Kari dan kali ini akan coba dilakukan oleh pemain yang baru saja dimasukkan itu Rido akan mencoba lakukan sebuah tendangan sudah bersiap-siap di sana akan dilakukan Rido kita lihat akan dilakukan lakukan tidak terlalu keras sore hari ini cukup berimbang serangan demi serangan dan juga serangan balik yang dilakukan masih ada Kapur anda saja ada Lepi mencoba melebar salah yang dilakukan oleh Rido kali ini umpan lambung terlalu sama baik jaya ada Dona di sana kita ingat bahaya apa yang terjadi kembali kali ini tarik kembali ke belakang lolos dari umpan lambung jahat kali ini Kapur kita lihat dipotong kembali oleh Okta kembali pasir kembali biasa kali ini semua percobaan dari Kohar sang stopper yang membantu serangan dari Rian jauh ke depan Rian kali ini makan bola kali ini kita lihat Kohar masih ada Abdul Aziz dibayang-bayangi oleh Benny tadi lemparan ke dalam kali ini Asrifal pendek saja kepada siapa Lepi yang dituju masih kuasai bola kali ini kita lihat masih kutak-atik bola kembali kepada Okta yang dituju masih ada Okta terbesar terbaik kepada siapa Abdul Aziz Ariono kita lihat dua pertahanan Muda Kari mengawal dengan ketat pergerakan sang gelandang Aziz tentunya kita kembali masih dapat diamankan dengan baik oleh tentunya jaga dengan ketat pergerakan penyerang dari kesebelasan MC Batur sebuah tendangan keras dari Ceger dan kita lihat kali ini kembali sang gelandang Aziz sepertinya akan mencoba lakukan sebuah tendangan bebas bersiap-siap Aziz lakukan melambung tinggi Nuril yang ditutup kandas saja ada Ceger kembali lakukan upaya penyelamatan
Kembali kali ini masih hardy kepada Benny yang dituju, dibayang-bayang dikawal dekat dengan ketat Rahman. Dalam ke dalam, pendek saja Levi yang dituju, dibayang-bayangi sepertinya oleh Fahruzi. Jauh ke depan, masih kali ini Levi tarik kembali ke belakang Abdul Aziz Aryono. Kita lihat, Aziz mencoba melambung saja, mencoba melebar. Masih ada Aziz Rufal, bayang-bayang oleh Rindo. Jauh ke depan kembali, masih karena saja kali ini kita lihat Ohar tadi, cukup cermat apa yang lakukan oleh Habib. Jauh ke depan Benny, kandas ada Fauzan di sana, masih kuasai bola kali ini. Kita lihat masih ada Benny, namun kandas saja kembali. Kita lihat apa yang baik oleh Fauzan. Kali ini berbahaya, cukup cermat yang dilakukan, namun dipantu oleh Abdul Aziz. Kita lihat masih dipantu oleh Pardi, kutak atik bola kembali Pardi. Jauh saja, kita lihat bersiapa, masih Sawil yang dituju. Dapat diamankan kembali oleh Sawil. Kita lihat Sawil kali ini jauh ke depan, umpan terobosan kepada Nuril, namun kandas saja di sana oleh Jekir. Kita lihat masih ceker, umpan jauh ke depan, lolos, tidak ada rekannya di sana, tentunya dibiarkan saja oleh sang stopper Donald. Ada Rian, santai saja dalam pelukan sang Rian pada sore hari ini. Lemparan yang dilakukan oleh Rian, Rahmat kali ini, masih Rahmat, pendek saja kepada Abdul Aziz Haryono. Masih melemparkan kepada siapa yang dituju, dibayang-bayang oleh Benny, masih dipantau oleh Levi. Pendek saja, Nuril asal gelandang kali ini kepada siapa, masih ada Fardi. Mencoba melempar Asrifal, Fardi kembali tinggi, kita akan coba dibangun oleh pemain-pemain FC Batur. Kita lolos saja, kembali kita lihat, luar biasa Batur. Asrifal kali ini kepada siapa yang dituju, Rival, Okta, masih Okta melemparkan, dibayang-bayang dengan baik oleh Rido. Kali ini masih ada Fardi, masih Fardi, umpan lambung Fardi ke depan, tidak ada rekannya di sana. Nuril tadi yang dituju. Levi kali ini masih Benny kali ini berbahaya, dibayang-bayang oleh Fauzan. Aduh, pelanggaran nomor 3. Ada saja Rahmat di sana. Kenapa ini tuh? Buat tendangan keras dari Rahmat, lemparan ke dalam kepada siapa yang dituju. Jauh ke depan, masih Gapur tadi maksudnya namun gagal. Kita lihat apa yang terjadi. Lagi-lagi sedikit kesalahan yang terjadi. Ardi tadi lakukan jauh ke depan masih ada Fiona. Tidak ada rekannya di sana. Sawil tadi yang dituju. Lemparan pertama kali dilakukan. Kali ini Rahmat kepada siapa yang dituju. Pendek saja. Aziz. Masih Aziz kali ini. Coba melempar. Sektor kiri kali ini kita lihat Asrifal tadi yang dituju. Namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan apa yang dilakukan dari Asrifal. Lemparan ke dalam kali ini Arif. Maksudnya tadi Rindo kali ini kutak atik bola. 1-2 kerjasama yang luar biasa. Fahrozi. Umpan berbahaya coy. Namun ada Dona kali ini sang kapten. Mengkawal ada Okta pendek saja kepada Pardi. Dibayang-bayangi oleh Kapur. Pendek saja kembali kali ini sang motor serangan Aziz. Lakukan Zawil yang dituju. Sebuah percobaan yang dilakukan Muda Karya. Kali ini kita lihat Jagger akan mencoba lakukan jauh ke depan. Rahmat, Aziz, Kohar jauh ke depan kembali. Benny yang dituju, tidak ada rekannya di sana. Keluar sang penjaga gawang Rian. Amankan bola Rian kali ini, santai saja dalam pelukan sang Rian. Pan yang dilakukan Ardi dua dengan Aziz. Masih kuasai bola Aziz kali ini. Masih Aziz pada siapa yang dituju. Masih Aziz. Kita lihat kutak atik bola Aziz. Masih sendiri Aziz. Lakukan pendek saja kepada Pardi. Masih 1-2 yang dilakukan. Dipotong dengan baik kali ini oleh Rido. Rido masih kuasai bola. Kita lihat kutak atik bola kali ini. Kita masih kuasai bola Muda Karya kali ini. Masih ada Fahrozi. Namun harus terjatuh sepertinya Benny maksud kami. Sang penyelukan sebuah tendangan bebas kepada siapa yang dituju. Bersiap-siap di sana sang El Capitano sekaligus sang stopper Jagger. Kita lihat dua pakar hidup yang coba dibangun oleh pemain-pemain FC Batur. Akan dilakukan Jagger. Tidak ada. Kita lihat kembali Rahmat. Masih Rahmat kali ini. Pendek saja Aziz. Coba melebar Donald. Sebuah peluit panjang dari sang wasit Serikitai Donki. Pertanda berakhir sudah kick off babak pertama. Dan tentunya skor masih tetap kacamata. Menunjukkan permainan yang indah pada sore hari ini. Dan tentunya dapat mengharapkan kemenangan di babak kedua ini. Dan kita lihat Muda Karya FC sudah. Apakah kick off babak kedua dapat kita saksikan pada sore hari ini. Dan kepada seluruh pencinta bola muda harapan Cup 3 tahun 2023 ini, dia kick off babak kedua. Sawil Huda. Sebuah tendangan keras di bawah
mengawali babak kedua ini oleh Zaria. Nanti finalnya bisa pulang kampung karena dan kita lihat nonton live sangat seru. Dengan kau akan dilakukan ceket sang kapten jauh ke depan. Mantan bola Nuril dibantu oleh Aziz sepertinya dan sedikit dorongan dari kan mencoba lakukan. Kita lihat lakukan ceket melambung tinggi kepada siapa Benny yang dituju kali ini. Ya ya cermat apa yang dilakukan dari sang penjaga gawang Rian, tentunya membaca dengan baik sebuah serangan yang coba dibangun oleh para penyerang-penyerang kesebelasan muda karya itu Hardi dan juga Benny. Endek saja balik kuasai bola kali ini Slipal Lepi yang dituju umpan terobosan berbahaya Okta namun kandas kembali di kaki ceger yang baik oleh Abdul Aziz Haryono. Kembali mencoba mendepan, kali ini kepada siapa? Kohar, masih Kohar, ada Lepi, kelompok penguasaan bola dipotong dengan baik oleh akan dilakukan kali ini, Ilham, pendek saja, Hardi yang dituju, kembali kepada siapa? Kohar, bayang-bayang sepertinya oleh Lepi, masih Hardi dan Lepi kerjasama, lakukan penguasaan bola daripada Hardi, kembali kuasai bola kali ini. Jauh ke depan Pardi, masih ada Aziz Haryono, iya, Okta coy, masih Okta, hai, kemudian yang terjadi, luar biasa, dapat menerobos jantung pertahanan dari kesebelasan muda karya terhadap yang dilakukan oleh Aziz, namun tentunya cukup cermat dan cukup ketat penjagaan dari 5 pertahanan kesebelasan muda karya FC. Kawal dengan baik dari pergerakan, terima kasih Jepi, daripada penyerang-penyerang kesebelasan muda karya FC. Lakukan jauh ke depan ceger mantan bola berenang balik kuasai bola kali ini masih Rahman dipotong dengan baik sepertinya kali ini oleh Zubair. Lakukan sebuah serangan masih ada Benny masih kertas saja ada Pausa dan kembali kita lihat seperti akan dilakukan endek saja bayang-bayang oleh Pausa dan juga Nuril di sana. Aziz lolos kali ini kuasai bola kembali muda karya namun cukup cermat lakukan sebuah upaya penguasaan bola maksudnya tadi pada Nofri dilakukan. Kita lihat masih kuasai bola masih amankan bola kali ini Abdul Aziz masih kandas di kaki Kohar lolos Pausa ada Dona sang kapten. Kita lihat masih Dona sebuah tenangan keras dari Dona amankan bola kali ini Pardi yang dituju Ridho lolos sekali ada Nuril Nuril dengan Rahmat masih mencoba melepas jauh ke depan kita kati bola kembali kita lihat masih Nuril lakukan sebuah upaya serangan Nuril kepada siapa Aziz kali ini siap sebuah tendangan keras percobaan dari Abdul Aziz Haryono namun belum cukup cermat apa yang dilakukan tadi cukup terarah namun dapat menerobos gawang yang dijaga oleh Habib sebuah percobaan yang dilakukan tadi oleh Aziz Haryono. Kita lihat kembali lakukan sebuah serangan berbahaya coy kali ini Ridho namun luar biasa Zubair maksud kami dan kita lihat lakukan jam berpak belakang namun cukup cermat tadi pergerakan daripada tiga pertahanan kesebelasan FC Patur diamankan oleh Rian kembali pendek saja kali ini kepada siapa masih ada Aziz umpan terpas jauh ke depan kali ini kita lihat Zawil yang dituju dipotong oleh Jeger sang kapten namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Gagal tadi sebuah penguasaan bola yang dilakukan oleh Jeger sang El Capitan dari kesebelasan muda karya. Kembali Aziz. Masih Aziz sekarang main oleh Ridho pendek saja kepada siapa Zawil. Kasatu yang dilakukan. Kita lihat mencoba melempar apa yang terjadi. Masih Pardi. Namun sebuah teknik yang dilakukan. Muda karya kali ini Jeger. Bersiap-siap sang kapten akan dilakukan. Jauh saja ke depan kita lihat. Biarkan saja sepertinya oleh Benny nomor Zan. Belum boleh Benny. Pertandingan akan dilakukan Jeger jauh ke depan. Iya. Cukup apa yang terjadi? Hari-hari kemarau luar biasa tadi. Sebuah tendangan gawang kembali akan dilakukan. Rian jauh ke depan. Pardi yang dituju dibayang-bayangi dengan baik sepertinya oleh Novi tadi. Kembali kita lihat kita katik bola lakukan Parosi masih kuasai bola kali ini Nuril jauh ke depan lolos kali ini kembali muda karya umpan terobosan berbahaya Benny yang dituju kita lihat angka dua kita lihat cukup berbahaya namun Fauzan kembali menyelamatkan
tentunya di babak pertama dan kedua ini. Dan kita lihat sepertinya menambah serangan dari MC Patu pada sore hari ini dengan memasukkan Sadam dan juga Pekar. Kembali kita lihat jalannya pertandingan, masih kutak-atik bola, kali ini mencoba melebar. Sadam jauh ke depan, kali ini Lepi, kita lihat lakukan Lepi, masih lolos. Apa yang terjadi? Mencoba melebar Nuril, kali ini kita lihat Nuril luar biasa kali ini, namun lagi-lagi sedikit benturan yang terjadi kepada Nuril yang mencoba tanding oleh pemain-pemain desa Losan. Luda Karya akan dilakukan oleh Dodo. Kembali terang akan dilakukan sepertinya oleh Jagger, sang kapten jauh ke depan. Kita lihat lakukan Okta, gagal dari penguasaan bola dari Okta sehingga terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan lompat ke dalam. Sepertinya akan dilakukan kali ini oleh Hardy. Oh, sepertinya Kohar, sang stopper, akan lakukan kepada siapa yang dituju. Kohar jauh saja ke depan, kita lihat masih berbahaya. Jaya luar biasa masih terjadi, namun cukup cepat daripada Okta tadi. Mereka sebelasan Muda Karya FC akan melakukan sebuah lapangan ke dalam kepada siapa yang dituju. Akan dilakukan pendek saja Benny kali ini, bayang-bayang dengan baik tinggal oleh Okta ke belakang. Okta mencoba melebar, berbahaya Joy Zawi. Wow, luar biasa, dapat dibayang-bayang dengan baik oleh Jagger, sang kapten. Dan juga ada Arif tadi yang membantu Jagger mematahkan serangan daripada Zawil. Dan kita harus menjadi sebuah terangan sudut untuk kesebelasan FC Batu. Dan kali ini akan dilakukan oleh Ajus, sepertinya sang gelandang. Akan dilakukan, kita lihat lakukan Jogja. Amazing, spektakuler. Kita lihat apa yang terjadi. Luar biasa tadi. Sedikit pertandingan kali akan dilakukan oleh Hadi. Pendek saja Kohar yang dituju, mencoba melebar jauh ke depan, memangkir bola Benny. Kerja sama dengan siapa di sana? Fahrozi. Masih kutak-atik bola Fahrozi. Kembali amankan bola kali ini jauh ke depan. Mausal Bardi yang dituju, angkat dua yang dilakukan. Lolos Rahman. Nuril kali ini kutak-atik bola dulu, sang gelandang kepada siapa? Masih mencoba melebar. Yayay, terjatuh tadi tentunya. Kita lihat masih dapat dilolos. Dan kita lihat akan dilakukan keluar jauh ke depan. Parosi yang dituju, kali ini Parosi kutak-atik bola, dipotong dengan kepala kapten dari kesebelah. Lemparan ke dalam kembali keluar jauh ke depan, masih tidak ada rekannya di sana. Keluar penjaga gawang Rian, komunikasi yang cukup cermat tadi dari sang penjaga gawang Rian. Kembali akan dilakukan Rian jauh ke depan. Rido yang dituju, kembali kali ini Zawil. Lolos ada Arif, masih kutak-atik bola kali ini. Pikar maksudnya tadi. Kembali Pik Nuril sedikit saja kepada siapa di sana. Masih Sadam mencoba melempar kembali. Okta gagal tadi sebuah penguasaan bola yang dilakukan oleh Okta. Kembali harus menjadi sebuah lemparan ke dalam untuk kesebelasan Muda Karya. Kali ini Kohar akan kembali mencoba lakukan kepada siapa yang dituju. Kohar jauh lakukan ke depan, masih kali ini Fahrozi yang dituju. Mencoba kali ini tempat yang dilakukan, namun dipotong oleh Sadam jauh ke depan, tidak ada rekannya di sana. Ilham dipotong oleh Rahmat, kembali kuasai bola kali ini Sadam. Melambung tinggi kepada siapa yang dituju. Pikar kali ini dibayang-bayangi oleh Rido. Kita lihat masih Pikar mencoba umpan terobosan, namun gagal. Lolos tadi, kembali kuasai bola Jagger. Kali ini masih ada Ajis. Aryono lakukan kepada siapa? Masih ada Lepi. Dona, sang kapten, umpan terobosan jauh ke depan, mencoba melebar kepada Zawil. Huda yang tertuju, kita lihat masih dipotong oleh Kohar. Umpan terobosan Kohar, kita lihat cukup keras dari yang dilakukan Kohar. Masih belum dapat terlebih dahulu mencuri poin di babak kedua ini. Dan kita lihat kembali masih ada di sana Rido, umpan terobosan Zubair yang dituju, berbahaya. Kita lihat dibayang-bayangi oleh Fauzan pergerakan Zubair, masih dapat diamankan dengan baik. Dan kembali kita dengan pertandingan sepertinya telah dilakukan. Kita lihat jauh ke depan, masih ada Nuril di sana.
Namun sedikit dorongan yang terjadi kembali menjadi sebuah pelanggaran, sepertinya menjadi sebuah kesalahan. Lakukan Rahmat, melompat kepada siapa? Zawil yang dituju. Masih lolos Zawil kali ini kepada siapa di sana? Masih kuasai bola. Hardi jauh ke depan, Benny yang dituju, kita lihat. Namun karena saja ada Dona di sana, mencoba melebar kembali. Zubair mainkan bola, Zubair mencoba ke tengah. Ridho yang dituju, kita lihat, dipotong dengan baik oleh Nuril. Kembali kuasai bola kali ini Benny Satria. Gagal tadi Benny Satria, tentunya lakukan sebuah penguasaan bola. Dalam pertandingan sebuah tenaga pemusaha mencoba dilakukan kali ini oleh Rahmat. Kita lihat bersiap-siap di sana Satria. Rahmat lakukan melambung tinggi, Rahmat pada Nuril. Iya, namun dengan baik tubuhnya tadi. Capek itu kawan, payah itu. Dilakukan di area pertahanan Muda Karya. Kembali Pak Rosi jauh ke depan Benny kali ini. Kembali dengan perusahaan masuk ke Benny. Masih bola kembali Benny dengan perusahaan masuk ke tangan kita. Kita terjadi apa-apa. Sepertinya tidak lepas dari pantauan asisten wasit kita. Iya, jauh ke depan. Matkan bola kembali Zawil. Mencoba berikan umpan terobosan berbahaya kepada siapa yang dituju, namun kandas. Ada ceger di sana. Masih kuasa bola Nuril, umpan terobosan masih amankan bola kali ini. Kohar dipotong dengan baik kembali Pak Rosi. Umpan terobosan berbahaya kepada siapa yang dituju, namun kandas. Ada anak Pausan. Kembali kali ini duel Benny Satria. Arif kandas saja di kaki Arif tadi. Rahmat lakukan kuasa kepada siapa yang dituju, lempar ke dalam. Kandas saja dipotong oleh Ridho. Sedikit sentuhan sundulan yang dilakukan Ridho harus menjadi sebuah lemparan ke dalam untuk kesebelasan FC Batu. Teknik saja. Ahmad yang dituju berbahaya. Joy, iya iya, ada Kohar kali ini. Tidak ada rekannya di sana. Kembali selamatkan bola Arif. Kita lihat Rahmat kembali melakukan upaya serangan Nuril. Kita lihat apa yang terjadi. Oh iya iya, masih kandas saja. Kembali ke masa yang Sandap kali ini lakukan sebuah upaya serangan. Sandap kembali, lihat, iya 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 iya, masih putar ganti bola, masih dapat diamankan kembali. Serangan balik coba dibangun oleh Muda Karya FC. Benny kali ini lakukan upaya serangan. Apa yang terjadi? Iya, kandas saja. Ada perusahaan kembali melakukan sebuah upaya penyelamatan. Kembali kita lihat serangan ke dalam sepak bola mencoba melebar. Masalah Kohar luar biasa pergerakan dari Kohar kali ini. Sebuah serangan coba dibangun oleh Kater FC. Umpan terobosan berbahaya. Coy, luar biasa kali ini aksi dari sang sepak bola dari sebuah Muda Karya. Kembali kita lihat masalah Nuril. Upaya serangan kembali coba dibangun panik saja. Satu kembali kita lihat Dona kali ini depan oleh Sandam. Kembali kepada siapa? Masih ada Dona. Sang kapten mencoba melebar. Kali ini kita lihat kepada siapa? Dipotong dengan baik di bawah oleh Rahmat. Sang kapten tetap bisa menangkan dengan ya 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 ya. Luar biasa pergerakan dari Ridho tentunya. Tidak mau terlalu mengambil resiko dari pergerakan daripada Rahmat. Langsung saja dibuang oleh Ridho. Serangan demi serangan dilakukan. Luar biasa aksi daripada pemain-pemain kedua kesebelasan. Cukup berhati-hati di babak kedua ini. Sebuah serangan kembali coba dibangun namun membentur kaki Ilham. Dan harus menjadi sebuah tendangan sulit sepertinya untuk kesebelasan FC Fatul. Dan di babak kedua ini kita lihat, lakukan aja. Luar biasa, amazing aksi dari Habib di bawah Mister Gawang Muda Karya. Luar biasa tadi pergerakan dan Muda Karya. Jagger jauh ke depan, Jagger yang dituju tadi. Namun kandas saja, kembali Dona di sana. Main oleh Benny, kembali jauh ke depan. Masih kuasai bola kali ini Sadam. Jauh ke depan, Zawil yang dituju terbaik. Tidak sektor kiri FC Patu. Lakukan, masih kuasai bola kali ini Zawil. Pendek saja kepada siapa? Nuril yang dituju. Masih Nuril, masih Nuril lakukan mencoba melebar. Cai, Benny Satria coy. Dipotong kembali oleh Jager, sang kapten. Luar biasa pergerakan dari Jager. Mencoba melebar di bawah tiga pemain. Aziz lakukan coy. Luar biasa aksi dari Nuril tadi, mencoba menyambut baik umpan dari Aziz. Namun lagi-lagi belum menjadi sebuah keberuntungan. Jager depan Benny yang dituju. Senior sekaligus sang kapten dari kesebelasan FC Batu
lakukan. Kita lihat masih ada FC Patur jauh ke depan, masih kandas saja, kembali kuasai bola, mencoba melebar, tidak ada rekannya di sana, amankan bola Okta, pendek saja kepada Sander yang dituju, mencoba melebar kembali kepada siapa, Samuel Huda Choi. Kita lihat umpan terobosan semua overlap yang dilakukan oleh Okta Madiani akan dilakukan, iya iya iya, luar biasa. Kembali kita lihat lolos kembali Samuel, sebuah luar biasa tadi Okta yang mencoba melakukan overlap beberapa kali di babak kedua ini tentunya. Kembali Jagger akan dilakukan, lakukan Jagger jauh ke depan, Benny yang dituju, keputusan di sana, muka yang baik dengan baik pergerakan daripada Benny. Dilakukan saja oleh kali ini. Kita lihat sebuah tendangan gawang akan dilakukan karena sang penjaga gawang Ria. Rian jauh saja ke depan, Rian lolos, Hardy, Dona kembali yang sepatut, Okta, Sardam bayang-bayang dengan baik oleh Pak Rozi. Endek saja kembali kepada Okta, mencoba melebar umpan terobosan, tidak ada rekan dari sana, terlalu terburu-buru tadi, kurang cermat akurasi yang dilakukan tadi oleh Okta. Penonton tidak ada yang masuk ke lapangan, kami harapkan agar tetap berada di bangku cadangan di Persela. Kita persiapkan para pelatih.